Nama pasangan Tariq Halilintar dan Aliyah Masaid tengah menjadi perbincangan publik. Setelah menggelar acara lamaran beberapa waktu lalu, keduanya disebut akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Namun Tariq yang juga seorang konten kreator ternyata tak pernah membuat vlog di rumah tunangannya itu. Banyak publik yang penasaran dengan alasan Tariq sampai tak pernah membuat vlog di rumah Aliyah. Seperti yang telah diketahui, Tariq Halilintar tampak cukup sering membuat video di rumah beberapa rekan artisnya. Lantas apa yang membuat sang YouTuber sampai tak pernah membuat vlog di kediaman Aliyah? Pada potongan video yang dibagikan tampak Aliyah mempertanyakan perihal Tariq yang tak pernah membuat vlog di rumahnya. Ternyata Tariq menghargai privasi kakak dari Aliyah, yakni Zahwa Masaid. Buat kalian yang bilang Bang Tor gak pernah ke rumahku. Sering tapi emang gak pernah ngevlog di sini, ujar Aliyah. Sependapat dengan kekasihnya, Tariq lantas mengiyakan. Iya di sini aku gak pernah ngevlog, sahutnya. Lebih lanjut, Tariq pun membeberkan alasannya. Aku takutnya Zahwa gak suka divideoin, ujar Tariq. Dengan diselingi tawa, Aliyah menegaskan bahwa ada bagian rumahnya yang tak bisa masuk ke dalam konten vlog. Tapi emang di sini tuh no vlog zone aja. Kayak Bang Tor aja mengerti itu loh, jelas Aliyah. Pada video juga terlihat Tariq Halilintar dan Aliyah sedang meminta izin untuk membuat vlog kepada Zahwa Masaid. Dia mau izin ngevlog tuh, ujar Aliyah. Tampak Zahwa pun menyambut dengan melambaikan tangannya. Oh ya oh hai, boleh nggak papa, jawab Zahwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.